الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Dan hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan sedikitpun dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini kembali memberikan penegasan kepada kita bahwa tidaklah sempurna tauhid kecuali apabila terpenuhi dan ditegakkannya dua rukun, rukunun nafi wa rukunul itsbat, menafikan lalu kemudian menetapkan, meniadakan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa di sana tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian setelah itu mengisbatkan bahwa yang wajib disembah satu-satunya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena Allah lah yang memiliki tauhid al-rububiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki tasarrufat fi hadzal alami kullih. Maka sepatutnya lah seorang manusia, seorang makhluk, untuk tidak menyembah kecuali kepada sang pencipta, kepada Allahu Rabbul Alamin. Wa qawlihi, dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam suratul An'am ayat 151. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah akan menyebutkan beberapa wasaya, wasiat-wasiat yang ditujukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Disebabkan karena jumlah wasiat yang terdapat di dalam ayat-ayat ini, ayat 151 sampai kepada 153. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 10 wasiat, wasiat yang terpenting yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan seorang muslim fid dunya wa fil akhirah. Oleh karena itu ayat-ayat ini masyhur dengan penyebutan ayatul huquq al-asharah, ayat yang di dalamnya berisi 10 hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, apakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kepada syariat ini, ataukah kepada sesama manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul, katakanlah, yaitu ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ta'alau, kemarilah kalian. Di sini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam untuk mendakwahkan agama ini kepada umatnya. Ta'alau, ajakan, ajakan untuk mendengarkan seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah menjadi wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditujukan kepada umatnya. Qul ta'alau atlu. Ini jawaban daripada perintah tersebut. Ya, setelah beliau memerintahkan kepada umatnya agar kemudian mereka datang
dan mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tujuannya adalah untuk dibacakan kepada mereka apa-apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap sama manusia. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas kalian. Al-haram ini merupakan salah satu lafaz yang menunjukkan lafaz yang apabila seseorang melanggarnya maka dia akan mendapatkan dosa at-tahrim dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ya istilah haram tersebut sampai menyebabkan dan menyebabkan seorang keluar dari Islam, ya sebagaimana yang akan disebutkan di sini. Beberapa hal di antaranya adalah syirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam merupakan perkara yang diharamkan yang sifat keharamannya mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi di sana ada pula perbuatan-perbuatan yang haram yang tidak sampai menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasiat demi wasiat yang terdapat di dalam ayatnya ini. Wasiat yang pertama, Allah menyatakan alla tusyriku bihi syai'an, yaitu janganlah kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah para taghut, mereka menyembah kuburan, mereka menyembah benda-benda yang mereka anggap keramat dari pepohonan dan yang semisalnya dari bebatuan. Dan mereka menyembah para jin. Dan itu keadaan mereka sebagaimana mereka menyembah patung-patung pula. Al-Lata wal-Uzza wal-Mana wa-Hubal. Dan yang lainnya dari patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Lalu mereka jadikan ini sebagai agama mereka. Mereka jadikan itu sebagai keyakinan mereka. Dan mereka berlari, mereka mengingkari di saat mereka diajak kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa idza dzukira Allah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka goncang, ya. Lari. Merasa ngeri, bergetar hati-hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirah. Bukan bergetar karena ketakutan, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menampakkan sifat nufrah, lari dari da'watul tauhid. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Akan tetapi di saat disebutkan orang-orang ataukah sesembahan-sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka bergembira, mereka senang ketika disebut ilah-ilah dan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah ahwaluhum, keadaan mereka kaum musyrikin. Di saat diajak mereka kepada da'watul tauhid, mereka mentahdzir, mereka memperingatkan umatnya, mereka menjauhkan diri darinya. Akan tetapi di saat disebutkan ilah mereka, diagungkan keyakinan mereka, yang keyakinan itu merupakan keyakinan yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka justru menganggap ini sebagai satu petunjuk dan satu kemuliaan. Oleh karena itu, wasiat yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan di dalam ayat ini adalah tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua
hendaklah kalian berbuat baik. Naam. Disebutkannya poin ini menjadi poin yang kedua, menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kemudian seorang anak berbuat bir, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ihsanu ilal walidain, yang dimaksud berbuat baik kepada kedua orang tua, birruhuma, yaitu berbuat taat kepada keduanya, wahifdhuhuma, dan menjaga keduanya, senantiasa memelihara keduanya, wasiyanatuhuma, ya sama, menjaga, memelihara keduanya, wamtithalu amrihima, ya, dan melaksanakan perintah-perintah keduanya selama dalam batas-batas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izalatur riqi anhuma, kalau mereka budak diusahakan untuk dihilangkan dan dibebaskan dari perbudakan. Ya. Wa tarkus saltanati alaihima, dan meninggalkan ya perbuatan menguasai mereka, menginjak mereka, merendahkan mereka, merendahkan kedudukan mereka berdua. Sebab seorang anak dia tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya apapun yang mereka korbankan. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqi nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kata al-aulad itu mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Kata walad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian untuk berbagi warisan terhadap anak-anak kalian, aulad. Kata walad, lalu setelah itu Allah mengatakan, lidzakari mithlu hadzi al-unthayain, untuk seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bahagian anak wanita. Nah, ya, maka di sini menunjukkan bahwa walad mencakup laki-laki dan wanita. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian secara mutlak. Bin imlaqin, apalagi disebabkan karena kalian merasa takut miskin. Ya. Ini diberikan tanbih dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian umat ini meninggalkan perbuatan kaum jahiliyah dahulu di saat mereka membunuh anak-anak mereka dalam keadaan hidup-hidup. Terlebih lagi anak-anak wanita yang direndahkan kedudukannya. Yang apabila satu keluarga melahirkan anak seorang wanita, mereka merasa terhina. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang tetap memelihara anaknya dan membiarkannya sampai dewasa, tapi mereka harus menahan malu. Naam. Ataukah di antara mereka ada yang tidak merasa, tidak mampu bertahan dan tidak bisa menahan rasa malu, maka mereka pun menguburkan anak-anak mereka dalam keadaan hidup. Wa idzal ma'udatu su'ilat. Sebab jangan pula kalian membunuh mereka hanya karena takut miskin. Ya. Khawatir kalau terlalu banyak anak akan banyak mengeluarkan harta. Kata mereka, banyak anak banyak biaya. Ya, semakin banyak anak mengurangi rezeki. Siapa bilang anak itu sendiri adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga banyak anak ya banyak rezeki. Iya kan? Nah, anak itu sendiri ketika lahir itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang dilahirkan
ke dunia ini. Masing-masing mereka telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal mereka, rezeki mereka. Dan mereka tidak akan meninggalkan dunia ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rezekinya dan ajalnya. Naam. Apa yang dia dapatkan di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang membunuh, ya, hanya dengan alasan takut miskin, ya. Maka dari sini pun berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dalil tidak bolehnya seorang, ya, membatasi keturunan mereka tanpa ada hal-hal yang sifatnya darurah. Ya, sebab kita tidak mengetahui apakah yang menjadi nasib mereka itu baik di kemudian hari. Boleh jadi orang-orang yang akan dilahirkan dari anak-anak setelahnya itu lebih baik dan lebih soleh yang mendatangkan manfaat dibandingkan dengan anak-anak yang sebelumnya. Naam. Demikian pula tidak diperbolehkan seorang melakukan pengguguran kandungan, aborsi, ya, terlebih lagi dan lebih jahat lagi di saat ruh telah ditiupkan padanya, lalu kemudian seorang ibu dengan rela menggugurkan kandungan tersebut, bukan disebabkan dengan cara-cara yang syar'i atau ada udzur. Naam. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang haramnya, bahkan ini termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyudzambi a'zamu 'indallah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, padahal Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki kepada kamu, Allah yang mengurusi kamu, kamu justru menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi yang besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladak khasyata ayyata amma ma'ak, yaitu engkau membunuh anakmu hanya karena khawatir dia makan bersama kamu, khawatir hartamu berkurang, khawatir rezeki berkurang. Naam. Wala taqtulu auladakum min imlaqin, hanya karena takut miskin, ya. Nahnu narzukukum wa iyyahum, karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Rezeki itu bukan di tangan kita, ya. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezekinya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jika Allah menghendaki bagi seorang untuk disempitkan, akan sempit kehidupannya, akan sempit rezekinya walaupun dia tidak punya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki akan diluaskan harta seorang keluarga, suatu keluarga, walaupun dia memiliki anak yang banyak. Naam. Sebab anak itu sendiri adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang adab dan doa seseorang itu akan bersetubuh, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum ayyadkhula ala ahlihi falyaqul bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana wa jannibish syaitan ma razaqtana, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau memberikan pada kami rezeki, yaitu anak." Jadi anak itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini wasiat yang keberapa ya, ikhwan?
Wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat. Wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah. Ya. Perbuatan-perbuatan fahisyah. Perbuatan-perbuatan keji. Larangan mendekati. Ya, bukan larangan mengerjakan di sini, melakukan tidak. Mendekati tidak boleh. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menutup pintu setiap jalan yang akan menuju kepada perbuatan yang keji, perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab wasilah ila al-haram takunu haraman. Ya, berdasarkan ayat ini bahwa wasilah jalan menuju perbuatan haram jadi haram. Oleh karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekati. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la taf'alu kadza, la taf'alul fawahish. Mendekati saja tidak boleh. Ya. Maka dari sini para ulama mereka menyebutkan di dalam salah satu kaidah dalam usul syariah, qawaid atau kaidah saddudz dzara'i. Menutup jalan, ya, menuju kepada perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan menyebabkan kepada kesyirikan maka tertutup. Maka nadzariatan ila syirk fa huwa haram. Ya. Kalau itu menjadi wasilah, menjadi perantara untuk terjerumusnya seorang ke dalam kesyirikan, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan kata selain nama Allah Subhanahu wa taala dilarang. Kenapa? Karena akan mengantarkan seorang pada syirkul akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ikhwan fil din azakumullah, berdasarkan kaidah ini masuk dalam segala perkara. Setiap wasilah perantara yang akan menjatuhkan seorang ke dalam kemaksiatan, maka itu hukumnya haram. Naam. Ya. Berzina dengan seorang wanita adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana muqarriban ilai, dan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina itu. Seperti apa misalnya ikhwan? Memandang. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang memandang wanita yang bukan mahramnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kenapa? Karena yang demikian itu akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina. Dari mata turun ke hah? Kemana ya kawan? Hati, ya. Apa sebelumnya? Apa sebelumnya ini ada? Seakan-akan ini bait syair ini, ya. Dari sana apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Al-ain zinahuma nazar, ya. Al-ainan zinahuma nazar, bahwa dua mata zinanya apa? Lihat. Telinga zinanya mendengar, ya. Terus seperti itu. Kataballahu azza wa jalla 'ala ibni Adam nasibahu min az-zina. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan bagi anak Adam ini bagiannya dari perbuatan zina. La mahala. Mereka sulit untuk menghindar darinya. Nah, mata, ya, telinga, ucapan, seterusnya. Nah, kemudian turun ke hati. Tinggal yang membenarkan apa? Al-farj. Wal-farj yusaddiqu dhalika au yukadzibu. Kemaluan. Apakah akan membenarkan itu atau tidak? Yakni akan menjatuhkan seorang ke dalam perbuatan zina atau tidak? Sehingga ikhwan fiddin azakumullah, segala sesuatu diharamkan dalam rangka untuk menutup pintu syariah. Oleh karena itu sangat jauh dari kebenaran orang-orang yang mengatakan bolehnya seseorang memandang kepada foto-foto telanjang misalnya, foto-foto wanita, ataukah bolehnya menonton film, ya, porno dan lain sebagainya, sebagaimana orang-orang yang bodoh yang menyangka diri mereka para kiai, para ustaz, ya, mereka beristidlal bahwa yang dilarang itu adalah melihat wanitanya secara langsung, itu yang dilarang, ya.
Adapun kalau melihat melalui cermin, ya, ataukah melalui foto dan semisalnya, yang demikian tidak dilarang, karena itu bukan wanita, itu surah, kata mereka. Subhanallah, sangat jauh sekali dari kebenaran bagi orang-orang yang memperhatikan, ya, daqaiqus syariah, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu benda untuk digunakan ataukah untuk dimakan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang lain? Ini semua disebabkan karena suatu hikmah dan maslahat yang besar, ya. Di antara perkara yang dilarang, Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan sampai itu akan menjadi dzari'ah, menjadi perantara jatuhnya seorang ke dalam perbuatan-perbuatan yang lebih besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Apakah perbuatan-perbuatan keji itu yang nampak maupun yang tersembunyi? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna ayat ini, ma dhahara minha wa ma batan. Ada yang mengatakan ma dhahara minha wa ma batan ay ma dhahara fuhshu wa ma batan aw wa ma khafi. Ya. Yaitu apa-apa yang nampak perbuatan kejinya, ya, ataukah yang tersamarkan. Sebab yang namanya perbuatan keji, ada yang semua mengatakan ini keji, kalau ini dilakukan ini keji. Ada juga yang sebagian menganggap ini perbuatan biasa-biasa saja, iya kan, padahal itu termasuk perbuatan keji. Nah, membiarkan anak misalnya tinggal di satu tempat tanpa mahram, ya, ataukah membiarkan anak menerima tamu laki yang bukan mahramnya, orang tuanya masuk ke dalam, iya kan. Terkadang kita melihat sebagian keluarga demikian keadaan mereka, ya, faktor kebebasan, ya, nah, anak punya hak untuk bebas, mereka menyangka ini adalah suatu hal yang baik, tidak menganggap suatu yang fahish, suatu yang keji, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hal tersebut. La yakhluwanna ar-rajul bimra'ah laisa ma'ahuma mahram, ya, jangan sama sekali, ya, seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, tapi sebagian manusia menganggap ini adalah suatu hal yang biasa misalnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam, ya, perbuatan fahisyah tapi yang khafi, yang batin. Sebagian para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud ma dhahara minha wa ma batan, yaitu perbuatan fahisyah yang dilakukan secara terang-terangan dan secara tersembunyi, ya. Apa panjang di depan orang. Nah, memperlihatkan auratnya di depan orang biasa mereka. Nah, ini yang namanya ma dhahara minha. Adapun wa ma batan, apa yang mereka kerjakan secara tersembunyi-sembunyi. Ya. Bersembunyi, ya, di satu tempat, nah, menghindar diri dari keramaian manusia, ini juga adalah merupakan satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Azza wa Jal mengharamkan secara mutlak setiap perbuatan fawahish. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Kemudian wasiat yang kelima, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Di antara jiwa-jiwa ada yang terpelihara darah mereka, tidak boleh ditumpahkan, dan di antara mereka pula ada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan. Yang diharamkan apa, ikhwan? Jiwa siapa yang diharamkan? Jiwa seorang muslim. Nah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi sanatikum hadha. Nah, demikian pula jiwa seorang kafir yang zimmi, ataukah seorang kafir yang mu'ahad, seorang kafir yang musta'min, ini semua terpelihara darah mereka. Nah, dan di sana ada jiwa-jiwa yang diperbolehkan untuk ditumpahkan darah
Oleh karena itu Allah mengatakan la taqtulun nafs allati haramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar. Menunjukkan apa? Bahwa kalau dengan cara yang benar boleh. Kalau dengan cara yang disyariatkan, ada tuntunannya dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini diperbolehkan. Seperti seorang muslim yang berbuat zina dan dia muhsan. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la yahillu malu imri'in muslim illa bihda thalathin. Al-awwal madha ikhwan? Al-thayyibu zani wa nafsu bin nafs wa tariku li dini al-mufariku lil jama'ah. Nah, seorang yang berbuat zina dalam keadaan dia muhsan, kisos, walaupun dia muslim, tapi karena dia membunuh orang lain, maka diperbolehkan kisos. Dah, seorang murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang yang melakukan perbuatan kaumnya Lut dan yang semisalnya, ini adalah merupakan pengecualian, ya, dari orang-orang atau dari jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditumpahkan darah mereka. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga kalian termasuk orang-orang yang bisa memahaminya, yang berakal. Wallahu a'lamu bissawab. Ini lima wasiat yang kita sebutkan pada malam hari ini, ikhwan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.